Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul pada acara kali ini. Salawat serta salam kalau kita junjung pada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Pada hari ini, pada cuaca yang lumayan mendung, saya akan menyampaikan suldo. Sebelum itu saya kupantan dulu ya. Main HP bareng antum. Lihat foto zaman dahulu. Sebelum memulai suldo, saya perkenalkan diri dahulu. Perkenalkan nama saya Sidra Fadila dari 10 TKP 3. Suldo saya kali ini ya, tentang kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Bentuk cinta terhadap Nabi itu banyak banget bentuknya ya. Bahkan kita terapkan setiap hari. Terapkannya itu sunnah. Makan itu harus duduk, minum itu harus duduk. Tapi kalau kata Mama, Pak Mali, Pak Lama itu sunnah Nabi, betul apa betul? Contohkanlah. Nabi juga punya sikap yang patut kita tiru. Salah satunya rajin. Nabi Muhammad rajin dalam ibadahnya. 5 waktu gak pernah lupa. Gak pernah ketinggalan. Gak pernah malas. Suatu ketika ada seorang yang rajin ibadahnya sama kayak Nabi. 5 waktu gak pernah lupa. Sholatnya selalu di Masjid Nabawi. Karena rumahnya dekat Masjid Nabawi. Tetapi ketika dia meninggal, jenazahnya gak mau menghadap kiblat. Udah diganjel pakai kayu, kebalik sama kayu-kayunya. Udah diganjel pakai batu, kebalik sama batu-batunya. Jenazahnya gak mau menghadap kiblat karena dia gak cinta sama Nabi. Kalau kata dia, Nabi hanya menyampaikan wahyu Allah, tidak perlu dihormati, tidak perlu dicintai. Innalillahi. Kita tiap tahun merayakan, tiap hari bersalawat, memuji-muji Nabi. Kalau kata dia itu berlebih-lebih. Astagfirullah. Padahal ketika Nabi ingin dicabut nyawanya, yang dia ingat, yang dia khawatirkan itu umatnya. Katakanlah kepadaku, bagaimana nasib umatku kelak? Tanya Nabi kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjawab, tidak usah khawatir wahai Rasulullah. Allah pernah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapapun kecuali umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu dijauhkan dari sikap itu dan senantiasa cinta Allah dan nabi-nabi yang Allah. Mungkin cukup sekian hukum saya kali ini. Semoga kita bisa ambil hukumannya kalau ambil hatinya maka Allah bisa. Kesepian tak punya kasih, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum.